Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengin program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup, Pak Gibran. Oke. Nanti ada waktu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.